ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk main konsumen, kita ini mengadakan doa bersama ya, dan sholat duha bersama. Ini Pak De Basir alhamdulillah sudah bertobat, ini sudah mau sholat juga. Terima kasih. Ini kita mau berdoa untuk kesembuhan Ibu Joko. Mudah-mudahan Ibu Joko segera diberi kesembuhan. Amin. Ibu Joko adalah istri dari Pak Joko, manajernya Prabu Motor. Bismillah, amin, dengan doa kita semoga bisa membantu kesembuhan beliau ya, Pak Basir ya. Siap, amin mas. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan. Amin, amin. Kalau ada penyakit segera diangkat penyakitnya lah ya. Amin, amin. Buang jauh-jauh. Pak Agung ini kelihatan tim kita. Nah ini tim kita mulai mau bersiap-siap. Mulai bersiap-siap, termasuk ini Ibu Negara juga mulai membantu. Ibu Negara mbok yo wis ben cacah eto Bu. Lah iki Ibu Negara yo saya melok sibuk ya, melok bantu, bukan anu ya. Ini langsung terus, ini juga dari tim kita, ada dari juga apa? Anak yatim ya. Iya, Pak Din. Anak yatim lah. Sudah melindung aja, Din. Nah, ini masih di persiapan. Ini masih persiapan semua. Mulai dari sini mendoakan, mulai persiapan ya, kita mau sholat duha, terutama mendoakan istri dari Pak Joko. Iki sebakulan seket mau domong ya wis toh lek Gunarsoi 10.000 panggah kurang ya, tetap kita mendoakan istri Pak Joko supaya segera sembuh. Terus juga saya doakan kepada main konsumen supaya dapat rezeki yang banyak juga, nanti bisa segera beli mobil Prabu ya. Iya, Pak. Oh, iya. Ya iya, kudune ngono lek doakan. Nah, terus juga ini ada udah mau dimulai, Mas. Ya, ini udah mau dimulai. Nah, itu termasuk itu Mas Doni di dalam itu kalau ketok Prabu. Iya, Pak. Nah, ini. Terus juga ini ada beberapa kru kita. Kayak ngantuk nyampe kayak. Belum sarapan. Udah ngantuk ya anune. Kru Prabu. Loh iya Pak De ya. Lah aku nyekeli kaos kaki. Iya Pak De. Wis mulai mesti. Wis dadi. Utuh-utuh gek lekas. Iki nggo panganan iki. Iki surusan umur panganan cah loro iki. Wah, kowe iki ngganggu ya ndelok. Kene iki sik arep ndelok prediksi bola engko bengi kok detakno. Kapan De? Rewel iki lho. Si arep delok prediksi bola agak dia ngene wis geger artinya apa toh? Iki apa kena iki delok bal-balan, Dik? Lha iki TV neneng kok apa kena gendelok apa kena gendelok piye to jan iki? Engko bengi Indonesia musuh Uzbekistan. Oh lho. Oh alah. Gak dong aku. Dadi engko bengi ya. Iki disampaikan kepada men konsumen lek terang Indonesia iki engko menang, wis pokoke mobil iki tak dol murah-murah kabeh. Ono lho, mergo apa? Sangke senenge. Oh iya. Indonesia menang, dadi juara. Ono lho. Mulane iki engko iki pokoke Indonesia iki dijadwal iki kudu menang tenan, Mas. Perkara iki. Lah, iki kowe tok rego ora? Alphard. Regone 108, Mas. Padha karo mobil ngono-ngono kae lho. Iki lho wehna Pak De iki lho. Lah, iki lho. Bapake ndak mau Alphard kayak gini. 108 itu. Nah, mire Grand Max, cariknya kan? Grand Max, berarti adiknya Alphard. Alphard kan ya sama kayak gini. Pintunya lho. Nanti bisa jenengan lihat. Iki lek ndeleh kok ya mepet mento yo yo piye polahe cah-cah iki. Woi bocah-bocah. Wes. Gak taune piro kengkeng, ora genahne konsumen komplain neh. 2000 ne papat ora 5. Review ora genah ngono. Ya ben wit ra perlune ben takok ora kok ora genah. Lah nek ditakoni ibaraté ribune kejelasan koyo konsumen wegah takok menakan ya. Lah ya kepenakan. Ya upama takok men konsumen kuwi Alphard tahun piro kan ya ora apa-apa to Mas. Ndak mer ngono lho. Review itu yang detail dijelaskan. Alah mung dijelasne kadang ya ora tuku wis ben takon. Dadi upama anu engko ting marketing. Ting marketing kuwi Alphard kuwi taune piro? Taunnya berapa? Anu regane piro? Terus surat menyurati piye kan ngono to. Oh, dadi lek mur dhewe wis ndelok review ngene-ngene wis ra marem. Iya to. Iya. Dadi ben enek pitakonan ning marketing. Ngene lho. Wih. Memang abai mobil ini ya, men konsumen ya. Kita
baru teko ini mobil mewah. Aku terkesan, Mbak. Mobilnya mewah. Mobilmu kok mewah ngono, Mbak? Iya, tapi ini harga mewah di kantong murah ya, men. Ya. Mobil mewah harga murah. Harganya berapa? 107 jutaan. 7 apa 8? 7. 7 jutaan. Kemurah-kemurahan loh, Mbak. Enggak mobil semewah ini. BMW ya. BMW. 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 Yes. This is BMW tahunnya 2004 apa 5? Oh, 5. 5. 2000-nya 5. Harganya 107 juta saja. Cash. Enggak bahaya ta? No DP DP ya, men. No DP DP. Siap. Seperti ini interiornya. Wih, sangat mewah sekali. Mewah sekali, Mbak, ya. Ini sudah elektrik ya? Elektrik. Si mundur dhewe ya. Kita pernah lek iki mundur dhewe men konsumen. Ketara, Mbak. Iya, ini ketok ya. Ketok, Mbak. Ini kuncinya ya masih selundupan kayak gini. Selundupan. Kuncinya selundupan. Ini TV-nya sudah Android. Sudah ya, Android. Men konsumen ya. Untuk interiornya sangat mewah. Di sini wes tidak diragukan lagi nek tumbas ini anti boncos, anti rugi, wes tidak rugi ya. Siap. Saya sarankan segera di DP karena nanti kedisian orang lain ya, men konsumen. Wes kok aku sing di demo, Bang. Oke. Mobil mewah. Nah, ini juga ada lagi mobil mewahnya, Mas. Mazda Biante ya. Mazda Biante. Lagi, Mas. Ini, Pak, urung sampai. Oh, ini urung sampai. Iya. Weh, belakangnya, Mas. Kenapa tuh, Tuan, Pak? Limo kenapa tuh, Mas? Papat. Oh, papat. Iso hitung-hitung enggak? Kenapa tuh sisine? Sisine kenapa tuh, Mas? Ngawur, eh. Ya, ini kalau misalnya panjenengan semua mau dikas ya wis gendang cepet-cepetan. Siap. Karena ini wis enggak ada tunggale di sini, Yus. Cuma ini, satu toh. Ini, jarang ya. Ada. Jarang ada mobilnya juga. Ini pasarannya susah ini, Mas. Susah ya, Mas. Nah, kita aku, jual murah aja aku ya. Aku nek duitnya tak tunggu dhewe, Mas. Marai duitku sik kekumpul 100.000, Mas. Ya. Siap. Jangan lupa men konsumen di-follow, di-like, di-comment, di-share, subscribe YouTube-nya Prabu Motor Ponorogo sama Pasukan Prabu biar enggak ketinggalan info-info terbaru mobil murah, mobil unik, mobil langka yang jarang ada di pasaran. Seperti itu ya men konsumen. Terima kasih sudah mengikuti saya. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu dan disegerakan ambil mobil di Prabu Motor Ponorogo. Madiun ya. Sore, Mbak Anggi. Kok mluwelet kowe ngegi aku naku kowe numpak mobil. Kok ora kerja aku. Mobilku arep lebah. Niki bikin konten lho, Bu. Mobilku jazz, Mbak. Gue review. Mobilku jazz, Mbak. Iya, sik tak review gue iki sik. Tapi jazz KW. Gak iso metu, Pak. Hei. Gak iso metu. Saya tak menyelamatkan iki, Bu. Dari mana? Dari tadi. Aduh, ini mau mati. Ini kok sih? Aku kok mlebu nang game. Gak apa-apa, Bu. Ini sih. Itu aku. Aku mau lihat itu. Walah, ya. Istrinya udah laku. Lihat-lihat. Eh, Honda Jazz KW 5. KW 10. Iya. Ya, ini Honda Jazz-nya 40 jutaan aja. Ngawur. Ini beli ini serasa Honda Jazz. Serasa loh. Honda Jazz gitu ya. Iya. Tahunnya berapa? Ini Honda Jazz. Berapa, yo? 2000. 2000? Nah, 3. 2000-nya 3. Tahunnya udah total KW ya. Udah total KW ya. Ini transmisinya manual, Mas. Manual. Belajar naik mobil ya, wis lumayan buat yang belajar ini cocok ya, Pak ya. Cocok. Buat yang pemula-pemula harga murcak. Harga murcak wis murcak di sini. Yo to. Wah, sepatu anyar, Pak. Iya, sepatan aku. Wis ngaren. Kayak wong yes aku ngene iki. Ya tak kaya wong yes ra? Yo jelas e to. Apa kita kaya wong tak wong yes. Ya, ini untuk jazznya. Chevrolet di Aveo. Demo wong-wong aku. Ini Chevrolet Aveo ya, men konsumen ya. Siap. Untuk tahunnya 2000-nya 5. 5 iki kok ngene to? 3, 3. Nah, 2000-nya 3. Ini 40 jutaan saja, siapa cepat dia dapat ya. Buruan. Jangan sampai para men konsumen nanti didatengin udah laku mobilnya. Ya. Kita jualan bukan museum ya, Mas ya.
museum tak koleksi. Wah, setiap mobil hari update terbaru. Update terbaru mobil-mobil murah-murah. Ya, jangan sampai itu ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan lupa di-follow, di-like, di-comment, di-share, subscribe. Nanti kita juga ada berbagi kebahagiaan kepada para men konsumen. Siap. Yang bisa membuat video saya ini nanti viewersnya 500.000 dan likes-nya berapa? 10.000. Jangan banyak-banyak, 10.000 aja. Siap. Ya, men konsumen ya. Nanti kita akan berbagi kebahagiaan seperti okay itu. Terima kasih kepada para men konsumen, semoga sehat selalu dan disegerakan ambil mobil impiannya di Prabu Motor Ponorogo, Madiun, Sidoarjo juga ada. Okay. Ya. Mas Yon, nyelempit-lempit ini tempatnya ya, Mas ya. Ya. Tapi kita punya sesuatu buat para men konsumen ini, ya. Ada Xenia 50 jutaan. Xenia 50 jutaan? Beneran tak, Mbak? Iya, Kak. Barongnya nyapo. Barong. Gini-gini. Ayo, gini. Pekat, Dek. Sabar, Sek, Dek. Ya. Wah, ini dia. 50 jutaan. Ini tulisannya 50 jutaan. Ya, lebih. 2000-nya berapa? 2000-nya berapa? 8? 11. 11 ini, Mas? Iya, Pak. Oh, bukan, Mas. Bahaya, tak? Bahaya, tak? Mas, dari sini, Mas. Saya padang, kamu dari sana. Peteng. Ini belakangnya kayak gini, ya. Nah, 2000-nya 11 ini, Mas. Okay. Ya. 2000-nya 11, 50 jutaan saja, Mas. 50 jutaan saja, Mas. Ya. Nanti kalau redep JP berapa nanti? Bisa? JP 10. 10? Ya. Bisa? Bisa. Oke. Okay. 10 aja, jangan banyak-banyak. Ya. Main konsumen ini, wong 5 aja bisa, 10 nggak bisa. Yang JP 5 juta, nanti mobilnya lanjut, Mas. Lanjut. Lanjut. Di mobilnya, Mas. Oh, di sana lo, Mas. Sigra geser, Kalia. Geser. Oh iya, ya, kita geser ke sini. Mobilnya Sigra Kalia ya, Mas ya. Oke. Okay. Oh, yang itu silver itu. Ya. Bisa. Merah ini juga bisa di 5 jutaan. Oke. Okay. Jangan lupa ya men konsumen ya, kita DP mulai 3 juta ini bisa. Siap. Enggak hanya 5 juta, 3 juta bisa. Nanti angsurannya menyesuaikan ya, nek DP-nya kecil, angsurannya berarti yo gede. DP-nya gede, angsurannya kecil. Gitu ya men konsumen. Siap. Ya. Tapi ya insya Allah kita siap bisa bantu untuk proses kredit seluruh Indonesia. Surat-surat bergaransi, mutasi juga bisa dibantu seluruh Indonesia ya men konsumen ya. Oke. Okay. Mau beli mobil langsung balik nama, oke. Okay. Ya. Jangan sampai ragu, pokoknya di sini apapun bisa. Siap. Ya. Apapun bisa terjadi di sini ya, men konsumen. Yeah. Di sini adalah tempat keajaiban. Mobil 10 jutaan didol ya. Okay. Nah, mobil sing larang 500 juta ya enek. Oke. Okay. 3M ya enek. Sekarek nari dompete aja kalau kesini ya, men konsumen. Siap. Jadi jangan lupa di follow, di like, di comment, share, subscribe. Pokoknya kalau misal ada mobil-mobil obrol segera hubungi marketing. Segera ngetik WA-nya, ngetiknya itu di WA, jangan okay di komen ya. Siap. Biar cepet. Gitu loh. Ya. Jangan lupa. Jangan lupa ya. Di follow terus, nanti kita akan berbagi kebahagiaan selanjutnya. Kalau siap video ini tembus 500 viewers, likes-nya 10.000 ya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Okay.